Selamat pagi orang Indonesia, sekarang kita akan lihat pemilihan di Wali Kota Transpinedo Espanyol. Terima kasih. Lagi apa? Es presiden de Indonesia. No. Nah, ini ada berbagai macam pilihan untuk memilih wali kota ya. Ini buat pilihnya. Terus nanti kita kasih ke sini. Beda banget ya guys, nggak seperti di Indonesia. Hola, adios. Jadi kalau di sini kita harus mengambil nomor suara yang kita pilih, tapi kita lipat menggunakan amplop. Kemudian setelah kita ke tempat yang ini, kita langsung mengambil amplop tersebut dan kita antri buat memasukkan ke kotak suara. Jadi nggak ada semacam pencoblosan seperti Indonesia pakai paku terus dibolongin surat suaranya, tapi dimasukkan ke dalam amplop ya, dilipat kemudian masukkan ke dalam amplop, terus dipanggil nanti nama kita siapa. Ya. Terus ini mereka calon wali kotanya duduk di meja mengontrol untuk pemilihannya. Berbeda dengan di Indonesia, tidak ada yang namanya wali kota atau calon wali kota yang duduk di pemilihan ini. Enggak ada cap. Jadi guys, tadi Alejandro acung-acung jari kelingking. Di sini itu di Spanyol tidak ada semisal tanda kalau misalnya kita sudah nyoblos ya. Kan kalau di Indonesia itu dimasukkan jari kelingking kita itu dimasukkan ke dalam berita ya. Nah, di sini nggak ada. Jadi bersih ya jarinya ya. So, bersih ya. Otra. Nah, jadi beda banget guys. Jadi guys, dari yang telah aku bicarakan, ternyata di pemilihan AKB Spanyol ini tidak ada yang namanya hola, tidak ada yang namanya bawaslu, nggak ada. Jadi yang membantu, yang mengontrol adalah si calon kandidat mereka sendiri. Jadi kita nggak tahu ya kalau misalnya ada hal yang negatif atau tidak. Hola. Thank you.